Informasi pertama di Kompas yang Saudara Irjen Ferdi Sambo menjanjikan Barada Eliezer akan terbebas dari status tersangka pembunuhan Brigadir Yosua dan kasusnya akan dihentikan jika terungkap. Janji Ferdi Sambo ini terungkap saat rapat dengar pendapat antara Komisi 3 DPR dan Kapolri Rabu kemarin. Komisi 3 DPR RI juga meminta Kapolri untuk memperlihatkan Ferdi Sambo di muka umum setelah jadi tersangka pembunuhan berencana terhadap ajudannya sendiri Brigadir Yosua. salah satu tersangka kasus kematian Brigadir Yosua, Barada Richard Eliezer, mengaku dijanjikan SP3 atau penghentian kasus oleh Irjen Ferdi Sambo. Janji inilah yang membuat Eliezer menyebut adanya peristiwa tembak-menembak dengan Yosua. Kapolri menyebut keterangan Barada Richard Eliezer berubah setelah Eliezer ditetapkan sebagai tersangka. Perubahan ini yang membuat skenario Ferdi Sambo runtuh dan akhirnya ditetapkan tersangka pembunuhan berencana 9 Agustus lalu. Kenapa yang bersangkutan merubah Ternyata pada saat itu Saudara Richard mendapatkan janji dari Saudara FS akan membantu melakukan atau memberikan SP3 terhadap kasus yang terjadi. Namun ternyata faktanya Richard tetap menjadi tersangka. Menurut Kapolri, pengakuan Barada Eliezer soal penembakan di Duren 3 membuat Irjen Verdi Sambo akhirnya mengakui keterlibatannya dalam rekayasa kasus pembunuhan Yosua. Dengan pengakuan dari tiga tersangka tersebut, maka saudara FS akhirnya mengakui segala perbuatannya. 9 Agustus 2022 kami umumkan penetapan saudara FS sebagai tersangka penembakan terhadap almarhum J, di mana pada saat itu dilakukan oleh saudara Richard atas perintah Saudara Ferdi Sambo. Kemudian Saudara FS membuat skenario dan merekayasa seolah-olah terjadi peristiwa tembak-menembak. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PAN, Sarifuddin Suding, membeberkan kronologi dugaan pelecehan istri Ferdi Sambo di Magelang yang memicu pembunuhan Brigadir Yosua di rumah dinas Ferdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Suding meminta penjelasan Kapolri mengenai motif sebenarnya. Harkat dan martabat, kehormatan dan harga dirinya sebagai suami dilecehkan sedemikian rupa. Malam harinya Sambo melaporkan kejadian di Duren 3. Pada titik ini saya ingin mengkonfirmasi benar apa tidak tentang kronologi ini. Itu satu. Lebih rincinya bisa saya sejelaskan. Tapi secara garis besarnya begini Pak Kapolri. Supaya berita di luar tidak simpang siur. Namun pertanyaan dari anggota DPR ini tak dijawab Kapolri. Meski dicecar Komisi 3 DPR, Kapolri masih belum mau menjawab motif pembunuhan Yosua. Kapolri berdalih menunggu pemeriksaan istri Sambo sebagai tersangka pembunuhan berencana. Kapolri juga mengungkapkan akan memeriksa istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, pekan ini. Putri sebelumnya sempat menyampaikan surat sakit sehingga belum dapat diperiksa usai ditetapkan sebagai tersangka. Ad motif ini, kami sementara sudah mendapatkan keterangan dari saudara FS. Namun kami juga ingin memastikan sekali lagi untuk memeriksa Ibu PC. Oke. Sehingga nanti yang kami dapat apalagi pada saat posisi beliau sebagai tersangka apakah berubah atau tidak. Oke. Dengan demikian kami bisa mendapatkan satu kebulatan terkait dengan masalah motif. Terima kasih. Baik. Jadi pada intinya Jadi cukup kronologi mengandung kebenaran, tapi untuk lebih diperdalam setelah diperiksa Ibu PC. Sementara Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menampilkan Irjen Ferdi Sambo di muka umum seperti para tersangka lainnya yang ditampilkan polisi saat rilis kasus. Saya hanya dua. Yang pertama, tuntutan masyarakat Pak Kapolri, seorang tersangka Ferdi Sambo belum dilihatkan ke publik selama di Brimob. Yang kedua, revolusi mental secara menyeluruh dari atas sampai ke bawah, segera Bapak lakukan untuk kepentingan institusi besar kepolisian Republik Indonesia. Terima kasih. Perjalanan kasus pembunuhan Brigadir Yosua akan bergantung bagaimana polisi bekerja menangani kasus pembunuhan yang melibatkan perwira tingginya ini. Publik juga masih menunggu. Apakah pembunuhan Brigadir Yosua hanya puncak gunung es dari banyak dugaan kasus lainnya? Tim liputan Kompas TV.